Halo semuanya, kali ini saya akan review tentang salah satu hotel yang harganya cukup murah untuk ukuran hotel yang letaknya di tengah kota Surabaya. Kali ini yang kita ulas adalah Hotel Favemax Surabaya. Salah satu hal yang menjadi rekomendasi saya dan keluarga untuk stay di hotel ini adalah letaknya cukup strategis, dekat dengan salah satu mall terbesar di Surabaya, yaitu Tunjungan Plaza. Letak hotel ini sekitar 400 meter dari Tunjungan Plaza, jadi bisa dijangkau dengan cukup berjalan kaki. Setelah masuk di lobi hotel, Anda akan disambut dengan nyamannya ruangan dan wangi aromaterapi yang bisa merilekskan pikiran di tengah teriknya Surabaya. Setelah masuk kamar, Anda akan mendapati fasilitas kamar mandi yang cukup bersih dan nyaman untuk digunakan. Berikut adalah tipe-tipe kamar di Favemax Hotel Surabaya. Yang pertama adalah standard room. Sepengetahuan kami untuk standard room adalah tipe kamar paling kecil di hotel ini. Dengan luasan 18 meter persegi. Terletak di tengah gedung dan tidak ada akses jendela. Yang kedua adalah superior room. Terletak di pinggir gedung. Ada akses jendela, sehingga bisa Anda gunakan untuk menikmati pemandangan kota Surabaya. Yang ketiga adalah suite room. Fasilitasnya lebih lengkap, dan tipe kamar ini adalah yang paling luas di Favemax Hotel. Saat menginap di hotel ini, kami memilih untuk menginap di tipe kamar standard room. Menurut kami, tipe standard room sudah memberikan kenyamanan yang oke, fasilitasnya juga cukup lengkap, dan cukup memadai bagi keluarga kami untuk istirahat dengan nyaman di hotel ini. Next, untuk fasilitas breakfast, Anda akan dilayani di Drago Cafe yang letaknya ada di lantai dasar. Untuk menu yang disediakan, ada bubur ayam, nasi putih, dan berbagai macam masakan Jawa. Selain itu juga disediakan salad-salad segar. Ada juga yang membuat omelet dan roti. Sedangkan untuk dessert ada puding dan potongan buah segar. Di sini juga ada bubur tradisional, jamu, minuman segar, teh dan kopi. Semuanya lengkap dalam sajian breakfast yang bertemakan masakan tradisional Jawa jika Anda menginap di Hotel Favemax ini. Hotel ini juga menyediakan fasilitas gym corner bagi para pengunjung hotel. Dengan alat-alat yang cukup lengkap. Dan didukung dengan desain ruangan yang cukup nyaman untuk berolahraga. Letak gym corner ini ada di lantai paling atas, sehingga memungkinkan Anda mendapatkan kenyamanan untuk rutinitas olahraga Anda.
Selain itu juga ada Umeda Resto yang menyediakan makanan-makanan Jepang. Ada juga The Long Food Court yang terletak di lantai 1. Ada banyak tenan yang menawarkan berbagai macam masakan Jawa Timur. Secara keseluruhan dari berbagai fasilitas yang disediakan, Hotel Favimax ini sangat recommended untuk dipilih. Karena harganya yang cukup murah, letaknya yang strategis di tengah kota Surabaya, berbagai macam fasilitas yang cukup memadai, dan kamar yang cukup nyaman dan bersih. Oke, cukup sekian review dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.